belajar legowo. Diharapkan ya semuanya kita itu selalu legowo. Legowo dalam hal memperkuat pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani dimanapun sobat tani berada. Di kesempatan kali ini kita akan menanam tumpot padi hibrida dengan sistem tanam jajar legowo yang akan simbolis dilaksanakan oleh Bapak Kadis Perta Kabupaten Bondowoso beserta Ibu HKTI Wanita Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana kegiatannya? Mari kita simak video berikut ini. Bondowoso Nusa Gunung Anyar si. Terima kasih. Ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, tanam simbolis padi impari 33. Mudah-mudahan sampai dengan panen nanti produksinya akan melesat. Ya. Dipersilakan bismillahirrahmanirrahim, silakan tanam. Selamat datang juga adik-adik mahasiswa, silakan untuk bisa bergabung ya. Ya, waktunya untuk bisa turun adik-adik mahasiswa ya. Learning by doing sekarang ini, belajar sambil berbuat ya. Ya, tanamnya dangkal ya, tidak terlalu dalam. Ya, jumlah bibitnya cukup satu saja. Ya. Mas terlalu banyak mas, satu aja mas ya, satu bibit sudah ya. Satu bibit kemudian tanamnya dangkal ya. Ya, tanamnya dangkal ya. Kalau terlalu dalam tarik dikit, ya tarik dikit. Kenapa harus dangkal? Supaya nanti anakannya akan banyak ya. Segera beranak dan anaknya banyak. Segera beranak ya. Baik, terima kasih Bapak Kadis, Ibu dari HKTI Provinsi. Terima kasih Bapak Camat, Pak Buarto dan adik-adik mahasiswa. Ya, untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh regu tanam ibu-ibu dari desa Terpakan. Terima kasih Ibu Ketua Wanita HKTI Jawa Timur yang sudah berkenan untuk tanam perdana. Kebetulan ini disponsori oleh teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Camat, koordinator BPP, kemudian teman-teman dari Poltek, semua hadir di sini dalam rangka tanam perdana jajar legowo. Terima kasih semuanya yang hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanam lagi bersama para pejuang pertanian yaitu kelompok tani Sumber Rezeki di Terpakan Kabupaten Bondowoso. Ini kita sudah berkotor-kotoran ya Ibu Yati. Ya, tapi kita senang banget dan pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Kadis, Bapak Hendi, Pak Kadis Pertanian di Bondowoso dan juga para pejuang tani lain termasuk Pak Camat juga hadir di acara kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan tanam padi dengan sistem jajar legowo. Diharapkan ya semuanya kita itu selalu legowo. Legowo dalam hal memperkuat pertanian. Apalagi ketika kita bicara bahwasanya Bondowoso siap melesat, maka dari Bondowoso insya Allah melesat pertanian. Dengan itu juga akan terwujud sebuah spirit Jatim bangkit ekonomi kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani, begitulah acara kegiatan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.